Halo Sobat Busit, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Balik lagi bersama saya. Oke, untuk pembahasan kali ini tentang berita yang lagi rame nih di kalangan Busit. Untuk kalian sudah tahu ya. Busit update ya Bang. Ya, betul. Tentang kabar Busit yang akan update ke versi 3.8. Menurut bocoran dari berbagai situs web dan YouTube, bahwa di updatean kali ini ada berbagai hal yang baru. Salah satunya yang jelas akan dilakukan oleh pihak Maleo adalah meningkatkan performa game. Itu mah udah pasti Bang. Ya, betul. Kalau fitur ini mah sudah pasti dan bakalan terwujud ya guys. Hehehe. Nah, dan rumor dari berbagai penjuru per-YouTube-an Busit, mereka memprediksi akan ada penambahan berbagai macam map baru. Seperti adanya penambahan map Kalimantan dan Tol Trans Jawa. Wah, wah, wah. Ini sih nantinya bakalan lebih seru ya. Kalau emang bener bakalan ada map Kalimantan, apalagi kalau tekstur jalan di sana dibikin masih tanah dan berlumpur, pastinya menambah demekan dalam permainan Busit. Nah, kalau emang benar di update ini ada tol Trans Jawa dan sudah terhubung semua, apakah masih ada loading map di jalur Jawa? Jawabannya nanti kita tunggu sama-sama kalau Busit udah update ya guys ya. Semoga aja sih benar. Tapi kalau menurut Mimin sendiri nih, pasti bakalan ada penambahan map-map daerah ya guys. Contohnya seperti jalan yang di bawah ini. Sepertinya begitu Min. Soalnya jalannya itu belum selesai dibangun, cuman kemungkinan besar sih akan dilalui untuk penambahan map ya guys ya. Ah Mimin satu ini. Diam aja lu Google, ganggu aja. Kalau harapan Mimin sih, yang pertama itu pastinya hujan dibikinlah yang lebih realistis seperti di game Truck Simulator Ultimate. Ya guys, seperti yang ada di video di bawah ini, kan jadinya mata kita lebih jernih gitu kan. Aeluh Bang, kayak ngelihat cewek aja jernih. Ngelihatnya adem, kelihatan seperti real. Jangan bohong lah Bang. Ah, diem aja lu Google. Oke, langsung aja ke harapan yang kedua. Harapan kedua yaitu ada tambahan animasi asap knalpot. Betul, walaupun sekarang udah banyak code name asap knalpot, tapi kalau bawaan Maleo kan pastinya lebih bagus lah. Jangan Min itu, bikin muka saya jadi gosong. Bodoh amat muka lu ini, iya kan? Ya 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 ya. Udah buruan harapan yang ketiga. Dan harapan yang ketiga yaitu fungsinya bengkel-bengkel yang sudah ada di map seperti di video di bawah ini. Video link ya Min. Video link matamu kue Google. WK Vikyoka, kalau bengkelnya fungsi pasti enak tuh Min, jadinya saya nggak capek di garasi. Dan harapan terakhir sih bus-busnya itu bisa kotor dan bisa dicuci, toh bangunan yang buat cuci bus juga sudah ada kan. Ya kan, ya dong. Iya betul Min, daripada bangunannya mangkrak kayak proyek titik-titik-titik. Udahlah, saya mau ngumpet dulu. Kalau udah aman kasih tahu ya Min. Iya, bawel sekali kau Google. Itu adalah harapan Min untuk Bucit, siapa tahu nanti didengar pihak Malaysia ya kan. Nah, kalau masalah kapan update ke versi 3.8, rumornya akan update tahun depan alias tahun 2023. Mungkin bulan Januari atau bulan Februari. Semoga aja nggak meleset prediksinya. Nah, apakah harapan kalian di Busit versi 3.8? Kira-kira apa nih? Yuk, tinggalin di kolom komentar. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan kata ya guys. Sekian dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah setia dengan channel ini. Busit, jaya, jaya, jaya.